Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Kiranya pagi hari ini Tuhan akan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita dan keseharian kita. Mari kita awali hari-hari kita dengan renungan pagi. Pada pagi hari ini akan mengambil tema Sahabat dalam Kesesakan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau Engkau pada pagi hari ini masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami juga umur panjang, memberikan kepada kami juga udara yang kami hirup pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan nanti akan senantiasa selalu menyertai kami dalam keseharian kami, dalam setiap langkah kami, dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan khidmat pagi, kiranya Tuhan akan membukakan hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini akan mengambil tema Sahabat dalam Kesesakan. Ayat yang mendasarinya adalah Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-34 yang berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ada satu kisah tentang satu klub yang unik. Jika biasanya klub-klub yang ada merupakan klub hobi, seperti klub bola basket, klub renang, klub merajut, klub tari, dan lain sebagainya. Tetapi klub ini adalah klub yang tidak lazim, yaitu klub merenovasi rumah. 6 orang sahabat membentuk sebuah klub renovasi rumah di Minneapolis, Minnesota, Amerika. Mereka bertemu sebulan sekali pada hari Sabtu di rumah salah seorang dari mereka untuk mengerjakan proyek-proyek yang tidak dapat ditangani seorang diri. Setelah saling membantu selama 20 tahun, mereka mengaku bahwa kini ada sebuah ikatan erat di antara mereka, seperti sebuah keluarga besar. Sebuah kelompok serupa juga dibentuk di Snohomish, Washington. Moto mereka adalah berhasil karena sahabat. Perhatian kelompok-kelompok ini terhadap para sahabat mereka mengingatkan kita pada jemaat mula-mula yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 hingga 37. Beberapa orang dengan sukarela menjual tanah atau rumah mereka, kemudian membawa hasil penjualan itu kepada para rasul dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya, di dalam ayat 35. Mereka sehati dan segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama, ayat 32. Sebagai pengikut Kristus di masa kini, kita pun perlu saling mendukung dan menguatkan secara rohani. Kita perlu menjadi sahabat bagi sesama orang Kristen, terlebih bagi mereka yang sedang bergumul dalam menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Entah di tengah lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, maupun di tengah-tengah keluarga mereka. Marilah kita menjadi sahabat yang terus-menerus memberikan dukungan kepada mereka di dalam doa maupun di dalam nasihat-nasihat yang membangun. Mari kita menjadi sahabat-sahabat yang membagikan semangat bagi mereka yang mulai letih lesu di dalam mempersaksikan kebenaran dan mulai larut di dalam dunia yang membenci kebenaran ini. Mari kita menjadi sahabat yang baik yang akan terus setia walaupun di dalam kesesakan. Amin. Bapa Surgawi, karuniakan kepada setiap kami kemampuan untuk dapat menjadi seorang sahabat yang baik di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Tetap menyatakan kasih, perhatian, dukungan, semangat, sukacita, nasihat, sehingga kami boleh bersama-sama menyatakan kebenaran-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.